The Durian Park. Wah. Durian. Ini ulang tahun yang kedua sekarang, ulang tahun yang kedua. Tuh, maju terus jaga kebun, jaga alam. Ulang tahun kedua The Durian Park Wonosalam. Mas, ini berapa hektar, Mas? 6 hektar. Kamu tuh Akbar ya dipanggilnya? Adit, sorry. Adit aja. Adit. Ini Adit. Apa? Sapa ini ya? Saya di Ikro Semesta, Mas. Di Ikro Semestanya. Ikro Semesta itu lini sosialnya ya? Iya, sosialnya. Dari kampus alam ini. Ya. Salam sinergi. Tuh, lihat. Ini durian, Pak. Ini dari Jombang satu jam lah ya ke Wonosalam. Saya Golagong Duta Baca 2021 hingga 2025. Mitra The Durian Park. Sini dulu. Assalamualaikum. Ini Forum TBM Jawa Timur, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia, IPI Ikatan Pustakawan Indonesia, BPMB, Cakru. Nah ini dia. Deketin. Rumah Dunia Museum Golagong. Nih, ngos-ngosan. Ya. Oke, luar biasa nih, ada 50. Jadi kalau mau camp literasi ke sini ke The Durian Park. Yuk kita lihat yang lain. Dengan buku. Berani berjuang. Saya sedang di The Durian Park Wonosalam, Jombang. Nemu buku Berani Berjuang. Ini program dari Ikro Semesta. Programnya 1000 anak Indonesia menulis, pas dengan program Duta Baca Indonesia yang juga punya program melahirkan 1000 penulis di Indonesia. Nah, ini menarik nih, Berani Berjuang, editornya Teguh Wahyu Utomo. Ya. Dengan buku. Berani Berjuang. Nih, di sini ditulis oleh Alif Lajuardi dan kawan-kawan. Ada sekitar 16 penulis ya, dihimpun, dieditori oleh Teguh Wahyu Utomo. Nah, di sini ada petualangan perihutan di kerajaan manusia yang penuh intrik. Ada perjuangan anak albino yang dibuli temannya. Ada perjuangan menghadapi culture shock. Ada perjuangan santri di era pandemi ya. Ada perjuangan mendapatkan beasiswa unggulan. Ada perjuangan membantu teman yang self-harming. Ada perjuangan mengendalikan rasa takut. Ada perjuangan yang lain-lainnya. Menarik sekali ya. 16 penulis di sini. Dokumentasikan ya. Nah, masih di Durian Park nih. Di sini ada Adit, apa nama komplitmu? Adit apa? Aditya Akbar Hakim. Aditya Akbar Hakim. Akbar Hakim. Ini bukunya dari Quanta Alex ya. Ini Rahasia Meraih Nikmat Dunia Akhirat, Aditya Akbar Hakim. Nah, ini istrinya nih, Sahabat Dunia Akhirat, istrinya Faidatul Robiah. Wah, ini dua buku buat saya. Ya. Oke, apa pesannya dari buku ini? Ke isi pesannya. Buku ini berisi tentang, kalau buku saya, bagaimana supaya kita hidup di dunia manfaat, nanti di akhirat kita meraih nikmat yang hakikat. Oke. Kalau yang ini, bagaimana supaya kita bisa menjalin persahabatan dengan teman-teman kita lintas dimensi di dunia, kita menjadi sahabat, nanti di akhirat kita reuni kembali dan meraih puncak kenikmatan seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa Indonesia selalu direndahkan ya. Betul. Peringkat-peringkat bawah. Indonesia menulis, kita gelorakan dengan buku. Oke, banyak teman banyak rezeki. Banyak teman penulis, banyak buku. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 di The Durian Park
Wonosalam Jombang. Oke. Tar dulu. Mereka tuh menginap apa cuman? Iya, itu Sibori, batik Sibori. Oh, pelatihan batik ya? Iya, ya. Golagong Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku. Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.